Halo teman-teman, teman-teman musisi, teman-teman pencinta musik. Terima kasih sudah nonton YouTube saya. Ini saya akan review MIDI controller. Dia punyanya MIDI Plus mini controller. Ini yang versi mini controller ya, guys. Ini baru aja nyampe, masih packaging. Nanti saya mau unboxing. Oke, sebelumnya tolong subscribe, like, and share untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang lagi, guys. Terima kasih. Oke, teman-teman musisi senior para suhu, ini saya akan membuka paket saya MIDI Plus. Oke, tunggu ya. Oke, teman-teman, ini MIDI Plus nya saya beli di online shop ya, dan packagingnya juga lumayan bagus, ada bubble wrap, kemudian dikasih apa, kertas karton, jadi sedikit aman, dan ini masih dalam bungkus ya, akan dibuka. Baru kita buka dulu unboxing ya. Simple sih, kayak seperti biasanya. MIDI controller. Oke. Taram. Ini dia paketannya. Ups, ini ada kertas di sini. Oke. Ori. Dan di sini dapat MIDI firewire-nya, USB firewire. Sini. Oke. Dapat manual book MIDI Plus mini controller owner manual ya. Di sini bahasanya semua bahasa Inggris dan ada contoh-contohnya nih, guys. Oke. Kita langsung unboxing. Di sini ada busa biar untuk pelindung. Lumayan rapi. Safety lah, pokoknya safety. Ini ada plastiknya. Mini controller. MIDI Plus mini controller. Oke, kita buka. Masih di isolasi. Dari ujung kanan ada tombol beat A and B, ini untuk tracking ya. Dan ada trumpet, ada 8 channel, lumayan guys. Dan ini adalah 32 key. Ada pitch control, ada pitch bending maksudnya, pitch shifter, modulation. Dan di sini ada juga oktav, satu oktav naik, tap tempo untuk arpeggio di sini, chord setting, dan ini untuk knob-knob di EQ bisa, atau nanti di bass atau chorus bisa. Oke. Nah, simple ya, untuk home recording sangat cocok sekali di sini. Dan untuk traveler, musik traveler bisa juga untuk dibawa kemana-mana, sangat simple. Oke, kita coba, kita masukin USB firewire-nya, masukin sini ya. Di sini ada input sustain pedal. Ya, cuma ada dua input firewire sustain. USB MIDI keyboard controller. Di sini nggak ada adapter ya, nggak pakai adapter, jadi bisa langsung plug and play. Bisa di iPad, bisa di PC, bisa di laptop. Pad-nya berwarna biru.
guys, review MIDI Plus Mini Controller 32 key. Segitu dulu. Nanti nextnya saya akan arrange untuk musiknya dengan MIDI controller. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.